Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-7, Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-7, Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Barito Putra menang 2-1 versus Dewa United. PSIS Semarang menang 2-0 versus Arema FC. Rans Nusantara menang 3-1 versus Madura United. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 versus Borneo FC. Berikut ini klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Madura United dan Barito Putra mengoleksi 13 poin. Diikuti Persija Jakarta dan Rans Nusantara dengan 12 poin. Sedangkan tiga tim pada posisi terakhir ditempati Persib Bandung, Bhayangkara FC, serta Arema FC. Berikut daftar top skor Liga 1 Indonesia. Gustavo Almeida memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol. Diikuti Alex Martin dan Ciro Alves dengan 5 gol. Berikut daftar top assist Liga 1 Indonesia. Alexis Mesidoro memimpin di daftar top assist dengan torehan 5 assist. Diikuti Witan Sulaiman dengan 4 assist. Berikut daftar clean sheet Liga 1 Indonesia. Aditya Harlan, Reza Pratama, dan Adi Satrio menorehkan 3 clean sheet. Demikian hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-7. Terima kasih dan salam sports.